Oke guys, sekarang saya lagi di bengkelnya SJM. Hari ini saya mau mereview sebuah motor yang Pos One kemarin, yang Pak Sotar jauh sekali meninggalkan rekan-rekannya. Jadi sekarang saya udah di sini dan kita langsung aja review ke sana. Oke. Oke guys, selamat siang. Sekarang jam 12 lebih. Ini motor yang akan dites lagi di Pelabuhan Ratu sama MATAR, ini RBT. Oh guys, ini udah siap, ribbon depan udah selesai sekarang mah. Dan ada yang nanyain juga motor yang sana kemarin sempat menjuarai ke satu di depan. Itu CC-nya seberapa, bos? Overset 100 standar. Overset 100 standar. Iya, nah ikutnya di kelas BBX standarnya. BBX standar Pro, BBX standar 2 tak open. Wih, BBX standar 2 tak open, guys. Ini mana nggak ada yang spesial, motornya juga nggak ada, cuman terkenceng spesialnya. Ini ribbon, ini udah di ribbon juga. Tuh, lihat, guys. Nggak ada yang mewah di sini. Kemarin jebol rem belakang, main BBX standar open. Nah, kemarin jebol, jadi itu tagen yang kudu diganti berarti katanya bosnya. Keterang dia kan dengan dia. Jadi ininya harus diganti karena kemarin selip. Sebenarnya apa yang harus direview, guys? Ini semuanya standar, cuman boring standar, terus CR 100 ya, bos? 100. CR 100. Terus karbu standar. Standar NPP karbu. Standar NPP karbu. Tidak diapa-apain. Terus ini ya kayak gini lah. Apalagi? Semuanya standar, enggak ada yang mewah ini mah. Nih. Nih Yamaha ininya juga tuh. Apalagi ya? Kalau sebleker ini dari Ray. Ini sebleckernya dari Ray. Ini di ribbon juga biar lebih enak. Jadi kalau kalian mau ribbon ini adanya di Ray. Jadi Ray yang bikin ribbonnya gitu. Kalau dari stiker, ini dari stiker siapa? MPNX Graphic cina katanya, guys. Kalau dari ini pelek Valentino Rossi-nya, pelek ini deh. Iya, Pirossi yang murah. Pirossi yang murah. Meriah. Murah meriah. Depan sama. Ini sebleker, pakai sebleker KLX Gordon. KLX Gordon. Terus ini sama juga di ribbon sama Ray. Di ribbonnya pakai Ray juga. Terus rangka, siapa yang bikin rangka? Bro. Mas Egi dari Banjar. Oh, jadi ini yang bikin ini dari Banjar, Mas Egi. Terus apa lagi? Kalau ini dari busi NGK, guys, pakainya. Iya, bos. Iya, nah ukuran sebenarnya ya? Manit. Nih. Gear depan 13, belakang 53. Nah, itu. Kalau ini magnet? Magnet standar. Tidak dibubut, balancing. Tidak dibubut. Terus 150 gram. Balancingnya 250 gram, cina guys. Ini mah udah gak ada yang spesial motornya, cuman kencang aja gitu. Ini motornya yang kalian harus tahu, ini tidak di dial. Jadi gak tahu ukurannya berapa. Gak di dial, gak di buret. Gak di buret, gak di dial. Jadi gak tahu. Jadi gak tahu masalah kompresi ini, guys. Itu mungkin. Kalau dari ini, nih, eh. Dari ingnya, ing gitu, Lin. NK Niken ini nih. Bisi Te Acan Ararapal. Apa sih yang enggak ada yang mewah, guys. Cuman kalau udah kayak gini ini keren. Malum dana pelajar.
dana pelajar yang punyanya ini nih. Dananya dari sini nih, dari bos ini nih yang punya motornya. Ini kemarin sering menjuarai di kelas-kelas guest track. Di kelasnya pasti ini juara terus, pasti ini di depan. Apalagi guys yang mau ditanyain sekitar motor ini? Iya standarnya. Oh, Yonata. Coil pakai AS100. Oh, pakai AS100. AS100 coil. AS100 coilnya. Kampas kopling pakai FR. Kampas kopling pakai FR. Depan sama. Kampas kopling tuh kampas rem. Kampas rem kampas kopling guys. Udah di dalam berenang katanya. Pokoknya mah anu spesialnya kabeh standar. Cuman ini kemarin harus diganti karena Indrajit sampai lewat jebol jurang di sini ta. Oh, jadi dari sini jebolnya. Oh, oke. Okay. Terus apa lagi? Enggak ada lagi. Singaram pakai apa? KLX Singaram pakai KLX model. Nah, jadi kayak gini nih gambarnya. Wih, keren. Oke lah, bagi kalian yang mau bikin motor bisa langsung aja ke Bos Otong SJM 310. Jadi kalian bisa langsung datangi aja bengkelnya kalau mau bikin motor sekenceng 666. Oke? Okay? Jangan lupa komen guys. Apa yang kalian butuhkan di sini? Ini kata bosnya suruh dihujat, apa kurangnya? Itu mungkin. Jadi hujatannya yang harus dihujat itu kurangnya apa gitu buat motor ini. Nah, kalau untuk motor yang ini apa sih yang kemarin dipakai sama Ematar, kemarin juga dipakai sama Indrajit, ini menjuarai ke satu juga sama ini posisinya depannya kan kemarin belum diribon ya, sebleker depan ini belum diribon, sekarang udah diribon, ini sama juga dari Ray juga. Ini juga RBT-nya nggak mewah, sama ini juga, sama yang itu, jadi nggak ada mewahnya sih. Kalau kemarin yang lihat sekrutnya pasti tahu ini sehernya nomor berapa. Oh, jadi bagi kalian yang belum tahu ini sehernya paling kecil. Pokoknya kalau kalian belum tahu, tonton aja di YouTube Minajaya Update, sehernya sudah ada di sana, dilihatin. Ini mah nggak ada yang spesial. Paling ini peleknya yang keren ini mah. Sama kaper, sama ini udah diganti, disamain sama sepatunya Ematar warnanya. Terus apa lagi? Nggak ada yang mewah. Sekarang mah pakai baju. Kemarin sewaktu hari Sabtu ini nggak pakai baju. Pecah. Karena pecah. Nih. Pecah dari sini. Sekarang udah diganti. Udah pakai baju lagi. Udah keren pokoknya ini. RBT yang viral. Paling keren. Paling bagus. Hanya ini. Singaram standar. Standar KJ. Apalagi coba? Gak ada yang mewah sih. Kalian suka sering nanyain. Ini kayak gini nih. Nih bikinnya seperti ini. Pokoknya apa itu? Nah, kio bikinnya. Oh. Nih gini kalian suka nanyain. Ini setang pakai separe itu setang apa teh? Setang biasa pro taper. Oh, setang biasa pro taper katanya, guys. Ini pakai setang biasa. Terus apa lagi? Karbu sama kayak yang MPP. Tadi. MPP. Nggak ada yang spesial sih. Cuman spesialnya ini kenceng. Mekanik saya juga tadi pernah sempat tanya-tanya sama mekaniknya. Apa rahasianya motor ini bisa kenceng? Kata dia nggak ada rahasia. Semua udah dipublikasikan. Semua juga udah dibeberkan. Kalau ini semuanya standar. Karena ini tidak ada dailan, jadi nggak ada ukuran ini. Jadi tidak didail. Jadi kalau kalian mau tahu kecepatannya, mesinnya seperti apa, kalian harus datang ke bengkelnya ke bengkelnya SJM Ranching. Kalian boleh datang ke sini dan kalian bawa motornya. Mau dikencingin seperti apa? Begitu. Udah, apa lagi? Sekarang mah kita gaspol pulang saja lah. Karena di sini tidak ada siapa-siapa, cuman ada bosnya aja. Depan istana di toko apa?
standnya semuanya ada di toko di sana deh. Di toko go. Ini nah ini juga lagi prepare RBT. ini juga mau di rebound. Nih, sebleker depannya nggak enak. Yo mekaniknya ya. Ini ker. Iya, tarik balap di mana, Bos? Sunda, itu. Tarik di Bayah ya. ini RBT juga. Ini lagi prepare. Nah, iya bos, nah mekanik RBT sama mekanik pos one yang satu lagi ini mekanik. Nah, bos kumaha bosnya nah bos? Dah tadi dahil nih bosnya tuh. Oh, tadi dahil guys tuh. Oh, ini lagi prepare RBT sekalian mau di rebound. Kita lanjut aja ke pulang guys, karena emang tidak ada yang harus dibahas lagi ya. Kita let's go saja pulang.